sambelnya satu botol. Wis. Kalian seneng kalau main kepada sedang kamu merah-merah kering ke mana-mana nih. Terus ngaduknya pastikan sampai dengan rata gitu kan. Kalau pecinta bakso demi sini di Jakarta, kalau nggak nyobain bakso Cijangkung rugi. Halo teman-teman, welcome to Farida Nuran YouTube. Di sini sejuk karena di bawah pohon berindang, tapi kalau udah kesini guys, pewarna sini main syutingnya pas jam 12 siang. Kita masuk ya ke perumahan super sangat mewah di Jakarta Barat. Di sini tuh patokannya adalah TPU Duri Kepak. Jangan salah-salah Andreas, kalau ngasih informasi Andreas, di sini tuh ada bakso yang super sangat legendaris. Omay sudah pernah makan di sini sekali ya dulu untuk program TV. Sekarang aku ingin nyobain untuk kalian semuanya sahabat Omay dari Sabang sampai Merauke yang ada di YouTube-nya Farida Nurhan. Namanya adalah bakso si jangkung. Ada beberapa bakso si jangkung di sini ya guys ya. Tapi yang paling legend itu adalah bakso si jangkung Pak Saju, dulu jualannya di sebelah kuburan sana. Tapi karena keramaian katanya terus pindah ke perumahan, dan di sini tempatnya tuh lebih luas, lebih bagus, lebih rame, lebih bersih. Sekarang kita langsung ke sana dan awor-awor. Pak Jangkung, menantu datang. Bebek lagi. Pokoknya Pak Jangkung ini guys salah satu penjual bakso yang super sangat ruama sekali. Ini udah buka dari jam 10 tadi ya? Iya. Dan yang makan sebanyak ini ya? Nah itu istrinya Pak Jangkung. Nah itu istrinya, Bu, dadah-dadah dong. Jadi ya sahabat Omay semuanya ya, kalau nggak mau makan di sini kalian bisa dibawa pulang. Mau pesan yang baksonya si 10 mau 50 boleh di sini ya Bu ya. Liatin guys, jualan saking niatnya bawangnya guys. Sebanyak-banyak ini guys, liatin. Pokoknya kalian kalau pingin kaya raya guys, jualan bakso kayak Pak Jangkung ya Bu ya. Amin. Langsung dibawa, oh keringan jadi ya. Itu sendiri di rumah ya. Oke guys, aku tak makan langsung ya Bu ya. Matur nuwun nggih. Biasanya kalau kalian makan di sini tuh antrinya sampai panjang gitu loh, sampai kanan ke sana. Ini untungnya hari ini kok nggak antri ya. Biasanya antri panjang, kok hari ini nggak antri panjang? Oh. Satu minggu, wah Pak Jangkung. Panjang ya? Tutup, saya manggilnya Pak Jangkung apa Om Jangkung apa Mas Jangkung? Ada namanya. Ada. Ini baksonya guys, baksonya guys. Bakso favoritnya sing pundi? Semua favorit ya. Jawaban orang pinter ya, ditanyain gitu jawabnya semua favorit ya guys ya. Katanya ini loh, favorit ya, bukan favorit ya, favorit. Kalian kalau makan bakso kurang puas langsung pesen ini yang koyor-koyornya nih. Urat-uratnya sapi itu guys. Rp40.000 satu porsi. Teman ganteng ya, lama enggak ketemu ya, Pak ya? Iya katanya. Aduh, rayuan gombal biar didahuluin. Enggak guys, don't worry, aku akan tetap antri. Bakso kalau enak pasti ngangenin. Contohnya bakso si jangkung ini, Rek. Apalagi setelah pindah ke dalam perumahan, jadi lebih leluasa gitu loh makannya. Sesepunya bakso di Jakarta Barat dengan suguhan bakso yang daging dan tetelan yang super sangat empuk dan melimpah. Oke sahabat Omay, saatnya ngiler lihat pada Nuran awur-awur emplok. Kita keluarkan dulu baksonya awur-awur emplok. Tak sombongkan ke kalian semuanya ya, ini adalah bukti nyata kalau bakso si jangkung itu super sangat enak dicari oleh masyarakat Indonesia. Ini masih antri kan? Paketnya mulai dari yang Rp30.000, Rp20.000 sampai dengan yang Rp15.000. Yang Omay mau emplok ini harganya yang Rp30.000 dapat 10 bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Jangkung tuh guys, asalnya dari Karawang katanya ya. Dan ini menurut Omay, tipikal-tipikal kuah bakso yang kayak dari bakso Pontianak gitu. Seger, rasanya bawang putih banget. Dan kuahnya itu kalau kalian lihat tadi, isinya punya kuah-kuah yang bening gitu loh. Nih. Langsung ingat sama bakso Abah Legend. Yo. Kurang lebih lah, 19-19 kalau bakso Abah Legend. Tipikal kuah bakso yang kalau kalian kasih sambal ataupun tidak, kalian kasih kecap manis ataupun tidak, rasanya tetap enak, tetap seger. Main kasih sambalnya satu botol. Kalian seneng kalau main kepada sedang kamu merah-merah kering ke mana-mana nih. Tipikal sambal ya, sambalnya. Kasih kecap manis. Mantap sekali. Ini Omay menggunakan bihun. Kalau kalian suka
satunya pastikan sampai dengan warta gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca urat. Kalian kalau pecinta bakso demi sini di Jakarta, kalau enggak nyobain bakso Cijangkung rugi. Semakin dikasih cabe, semakin dikasih kecap manis, semakin nikmat. Ya Allah, kuah baksonya nih loh guys. Sengaldu-ngaldunya bakso itu ada di sini. Ngaldu, tapi rasa kuahnya itu kayak light ringan gitu loh teman-teman. Terus ini uratnya. Bakso uratnya lain daripada yang lain. Itu di dalamnya kan dikasih kucai apa daun bawang ya? Bentar ya. Maaf, seledri. Uratnya itu bermartabat banget guys. Gak yang bikin nyiksa di giginya umay. Urat-urat yang masih enak banget, masih lembut tuh. Yang bakso halusnya ini, parah. Udah kayak kulit bayi aja ini. Lembut banget, halus banget. Semakin dikasih cabai, semakin nikmat. Emang makan bakso itu enaknya dinikmati di siang bolong ya. Kayak enak gitu, berteman dengan sinar matahari. Cabainya banyak itu kayak nikmat banget gitu guys. Jauh dari Sentul, 1 jam datang ke sini, harganya bisa dibilang Rp30.000 ya, nggak murah-murah banget, nggak mahal-mahal banget ya. Tapi ini worth it sekali sebenarnya. Om disuruh bayar Rp50.000 untuk bakso seenak ini, aku nggak apa-apa rek. Ya Allah, kita cobain bakso tahunya. Beda dari yang lain, Rek. Pak Jangkung menggunakan tipikal tahu yang tahunya tuh tahu masih basah, tahu berat gitu, Van. Tuh, kayak yang ringan-ringan gitu. Yo, basoku guys tinggal dua. Yang mana dulu nih, Van? Dua-duanya kurang ajar. Terakhir, guys. Kasih cabai aja nih. Kecap manis. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo guys. Kalian tahu enggak apa sekarang yang ada di pikirannya Omay? One day aku akan kesini lagi. Makan tanpa kamera kayak gitu Omay orangnya guys. Kalau makanannya enak, jualannya enak, aku pengen datang lagi ke sini. Pertunjukan belum selesai. Kalian kalau jauh-jauh seperti Omay dari Sentul, pastikan cobain tetelannya. Ini Rp40.000 ya sahabat Omay ya. Nih. Ini adalah tetelan yang tadi aku tunjukkan dari plastik buat kalian semuanya tuh liatin. Ya ampun. Mantap. Tetelannya guys campuran dari daging, koyor, sedikit ada lemak ya. Tapi lemaknya nggak banyak tuh. Allah. Sisa buah bakso. Guys, rasanya empuk, ada yang nakal rasanya, nggak mau digigit, complicated lah pokoknya. Tapi ya kelebihan makan di bakso Cijangkung selain daripada rasanya enak, yang Omay suka adalah pada saat aku masuk ke sini tuh bau amis-amis dari sapinya, daging sapinya tuh nggak ada guys. Yang Omay rasakan, yang Omay cium pada saat aku masuk ke sini adalah wangi-wangi dari kuah kaldu, pokoknya sedap-sedap gitu Omay suka. Apa itu koyor ya? Kenyang, dua porsi sendirian, ayo. Sebelum pulang, permisi, monggo. Sebelum pulang, godain Pak Jangkung nih. Aduh. Ya Allah, guys. Ini Pak Jangkung modalnya, sayang. Ya Allah, minta dong aku yatim piatu. Aduh, ya Allah. Emang boleh dikasih tahu gitu sehari berapa? Offset Pak Jangkung kalau dikasih tahu, ya? Kadang mencapai 10 juta lebih kadang. 10? Pernah nyampe 20 juta pernah. Sehari? Sehari. Kita gimana rasanya jualan bakso sehari dapat 20 juta? Alhamdulillah berkah. Seneng loh. Berkah ya Beb ya. Aku aja membayar guys di PHP-in buat tadi Beb. Berapa aku tadi itu Beb? 30.000 bakso satu porsi. Tambah 40. Tambah 40.
Aduh. Mana dia? Enggak usah deh, enggak usah kembali deh. Enggak usah kembali. Makasih ya. Iya. Sampai ketemu next time ya. Sehat sambal gue ya. Iya, makasih ya. Pak Jangkung sehat-sehat sama istrinya sama semua anaknya. Semoga nanti bisa jualan enggak cuma 20 juta tapi 50 juta. Ya, buat sahabat Ome semuanya harus datang ke Bakso Si Jangkung setiap hari, buka dari jam 10 sampai dengan jam 5. Ya. Liburnya hari apa? Enggak tentu. Kalau lagi pada capek ya istirahat dulu. Kalau lagi enggak capek hantem terus. Ya wes, sehat-sehat buat Pak Jangkung ya. Oke, sahabat Ome, tonton terus keseruan pada Nurhan ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin Kamis jam 4 sore hanya di channel Kesehatan Bersama Farida. Nurhan. Dadah. Uangnya banyak ya. Kalau masih single Bujang belum punya anak udah mau aku. Ini aku bawa ini keluarga kayaan ini. Karena Imam enggak ikut, jadi enggak ada yang bawa tripod, aku bawa tripod sendiri kan. Halo, apa kabar sayang? Lagi bikin konten. Iya. Ya? Oh, sekarang ya. Ya, yuk boleh. 1 juta ya. Oh, lama ini enggak ngikutin aku. Mau jadi lama. Ayo. Makasih. Bes ya? Iya. Itu, orang pesan 300 porsi. Jadi nanti kalau saya ulang tahun pesan bakso gini aja bisa. Ini 300 porsi. Iya. Ya ampun. Oh, enggak ada minumnya itu, Bu. Sudah, aku udah ada minum, sayang. Ih, baik banget ya anaknya Pak Jangkung ini ya. Ngopi. Biar kuat ya. Ngopi ya.